belajar adalah sebuah proses yang tak mengenal awal dan akhir. Mengapa? Karena belajar seturut dengan pertambahan usia dalam hidup kita. Kita mulai belajar sejak kanak-kanak. Mulai dari belajar mengucap kata, belajar untuk berjalan, belajar untuk bergaul. Tak ada habisnya. Karena itu celakalah mereka yang berpikir sudah selesai belajar dan tak lagi perlu melakukannya. Pembelajaran menjadi sebuah proses yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Dulu kita tahu, ternyata apa yang kita lakukan salah, hasil sebuah evaluasi. Apa yang harus kita lakukan ke depan untuk menggapai sebuah keberhasilan, dibekali oleh kegagalan yang sebelumnya. Ternyata, apapun bisa jadi sebuah investasi kalau saja proses pembelajaran itu berjalan di kehidupan. Berhasil atau gagal tetap saja akan menjadi satu nilai yang penting untuk diperhatikan. Menjadi bekal yang cukup penting untuk menggapai hal-hal berikut di depan keberhasilan demi keberhasilan. Sebuah pembelajaran akan membangun struktur berpikir yang sehat, jernih, dan kuat. Karena terus-menerus diasah, diuji, dilatih, dan diberanikan dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran akan menolong kita mencapai puncak yang mungkin dicapai oleh anak manusia di dalam berkarya di dunia ini. Tapi pembelajaran akan memberikan kita juga ketenangan karena ada pagar di sana, rambu-rambu yang menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberitahu kapan kita harus berhenti dan mempercepat langkah. Pembelajaran itu memang sangat perlu, kecuali memang Anda sudah menjadi manusia bangkai yang hidup tapi berjalan seperti tengkorak yang tak mempunyai nilai karena tak mau belajar, tak lagi berpikir. Itu artinya Anda sudah menjadi zombie yang mengerikan, tak menciptakan kehidupan tapi kematian. Belajarlah dan lihatlah bahwa hidup bukan cuma kampung Anda. Belajarlah dan lihatlah bahwa dunia bukan hanya Indonesia. Belajarlah dan lihatlah bahwa yang berhasil bukan cuma Anda. Yang kaya itu ada banyak, yang pintar itu lebih lagi. Belajarlah, maka itu akan memberi Anda bijaksana. Selamat memperhatikan bagaimana berpikir dalam kebenaran. Bersama saya, Bikman Sirait.